Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang Google Docs gitu ya. Ya, ini tentang tips bagaimana supaya kita bisa mengetik tanpa jari. Nah, jadi kita bisa mengistirahatkan jari nih karena malas misalkan ya. Kita pengen pakai suara. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bisa ya. Baik, caranya kita langsung saja. Yang pertama, kita harus masuk dulu ke akun Google-nya ya. Jadi misalkan kita masuk ke browser Chrome. Silakan teman-teman buka browser Chrome-nya ya. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita login dulu. Nah, ini login ya. Silakan pakai email teman-teman ya. Sebentar. Kita masukkan dulu. Nah, ini sudah masuk. Lalu silakan teman-teman pilih yang ini. Kotak yang seperti ini supaya lebih mudah ya. Kemudian cari dokumen. Nah, ini. Ya. Nah, silakan diklik. Nah, setelah masuk ke Doc Google ya. Ini. Teman-teman buka resume ya. Silakan, saya pilih yang ini. Nah, setelah masuk di sini, teman-teman hapus semua data yang di sini ya. File-nya kita hapus dulu. Ya, hapus. Nah, setelah dihapus, teman-teman ke ini ya, ke tool atau alat di sini ya. Pilih alat, lalu pilih ini, dikte ya. Atau Ctrl Shift S. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu teman-teman aktifkan ini ya, mikrofon ini. Klik untuk berbicara. Nah, setelah ini, nah, itu kan. Nah, kita ketikkan yang kita mau. Dan hapus dulu. Alhamdulillah. Sekarang saya bisa menulis tanpa menggunakan keyboard. Jadi saya bisa mengistirahatkan jari saya untuk tidak mengetik lagi. Oke, teman-teman, seperti itu. Kalau sudah selesai, tinggal teman-teman matikan tombol mikrofon ini ya. Seperti itu. Semoga jelas. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan teman-teman untuk mencobanya. Demikian bagi teman-teman yang merasa ini bermanfaat, silahkan di-share gitu ya ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe tentu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.